sama gue si Miau Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Scary Teacher 3D. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah menyelesaikan 2 level di chapter Happy Esther, teman-temanku sekalian. Dan tersisa 1 level lagi, yaitu Basketful of Fun. Let's go, mari kita lihat teman-teman, anak-anak kecil ini akan melakukan apa terhadap si Misty atau guru tercinta kita. So, Misty told she could ring the Esther treasure hunt, huh? Let's make sure she had that in the right direction. Jadi si Misty ini sepertinya lagi mau melakukan Easter treasure hunt. Dan kita sebagai anak kecil teman-teman mungkin harus mengacaukan treasure hunt-nya dia. Maybe yes, maybe no. Langsung saja teman-teman kita akan lihat apa yang akan terjadi. Francis, start digging holes to hide the eggs in. And don't stop till I say so. Okay. Kasian ya si Francis guys, disuruh-suruh. Everything should be done. Francis. Francis kemana? Buset, si Francis teman-teman ngegali sampai nggak kelihatan. Baiklah, selamat datang teman-temanku sekalian di dalam game Scary Teacher 3D dan langsung saja kita akan masuk ke rumahnya si Misty. Nah, pertama-tama teman-teman seperti biasa kita tunggu dulu. Itu kenapa ada herder, ada doggy di depan sana teman-teman? Waduh. Dia gigit gak ya? Permisi, numpang tanya, aku boleh lewat situ nggak? Guys, kalau dia misalnya mau ngegigit gue langsung naik ke atas ini ya. Oke, sabar. Halo. Tolong. Wah. Dia kejar gue? Oh, enggak. Ya ampun, ternyata dia galak banget. Aduh, buset, doginya blik-blik banget, guys. Di lehernya dia ada kalung emas, yo. My beautiful hair. Oh, lagi ngaca dia. Oh, lagi ada di lantai 2. Oke. Kalau begitu, gue akan masuk di sini terlebih dahulu. Mencari sesuatu. Atau enggak, langsung pergi ke halaman belakang aja, Mio Op. Lihat si Francis tuh. Oh iya, betul juga ya. Sabar. Gue cek ruangan ini. Masih sama-sama di lantai 2. Gue dan juga si Misty. Oke lah, kalau begitu gue akan keluar dan mari kita coba ke bawah. Nah, apakah ada doggy juga di sini? Semoga saja tidak ya, teman-teman. Tidak ada apa-apa. Saya lagi lihat kanan kiri. Apa nih? Menarik. Saya mendapatkan sebuah tang. Biasanya tidak ada tang di situ ya, tapi kali ini ada. Tapi bukannya ada Mio Op? Iya juga ya. Sebentar guys, gue cek ruangan bawah tanah terlebih dahulu. Nah, apakah ada sesuatu di ruangan bawah tanah ini? Mungkin. Aha, dapat crowbar. Tapi tidak terlalu penting crowbar tersebut. Tidak ada lagi teman-teman. Cuma ada foto bayi kecil. Oke lah, kalau begitu saya akan masuk lewat sini. Mumpung dia masih di lantai 2. Ini dia. Kita masuk ke dapur. Dan biasanya di dapur itu banyak banget item. Tapi di sini dapurnya kosong melompong guys. Gue harus kemana ya? Waduh, ada banyak lubang di mana-mana guys. Oke, kita lempar aja di sini. Nih. Apakah gue harus mencari sekop? Bisa jadi. Oh iya, tunggu dulu. Mungkin aja sekopnya itu ada di gudang. Ya, makanya dijaga sama si Doggy. Ya ampun, ditutup juga guys. Jadi gue harus gimana? Crowbar. Gue harus mencari crowbar guys. Oh no, apa kita bisa lompat ke situ ya? Ide yang bagus. Tetapi mungkin gue akan mencari crowbar aja. Jadi crowbar itu ada di lantai bawah. Ya. Sambil kita lihat kanan kiri terlebih dahulu. Siapa tahu saja kita bisa menemukan yang namanya sekop tuh. Pohon yang ada di sana ada tanda X-nya. Apakah itu sebuah petunjuk? Menarik sekali ya. What is this? Misty map to divert Misty another pit. Okay. Gua bingung harus ngapain. Itu dia Misty. Tidak. Misty ternyata kesini guys. Kesempatan gua untuk masuk. Terus gua akan ambil linggis ya. Sabar. Habis itu kita cek lagi ke bagian dalam. Ya elah, baru juga gua masuk Misty. Kamu ikut-ikutan mulu dah. Ya udah kita keluar lagi guys.
Semoga aja berhasil ya memakai crowbar ini. Semoga aja. Oke, sabar. Atau enggak, kita dari atas aja. Ah, gue bingung nih harus ngapain. Takutnya terjebak, guys. Kalau gue lompat, ya kan? Terus tiba-tiba kita tidak ada jalan keluarnya. Kan saya harus ngulang lagi dari awal. Oke, coba. Hap. Nah, mantap. Mari kita buktikan ya, apakah Mio Ok jago lompat-melompat atau tidak. Let's go, let's go. Ulala. 3, 2, 1. Oh ya, tunggu dulu. Kita lihat dulu, guys. Ada apa di dalam sana? Ada sesuatu sih. Hap. Ah, ternyata tidak bisa masuk, guys. Dan gua tidak bisa membuka ini, memakai linggis gua. Ah, gua harus ngapain ini? Semua ide sudah saya gunakan, tetapi tidak berhasil ya. Gua harus tetap mencari yang namanya sekop. Sabar, sabar. Apa pakai tangga? Bisa juga sih pakai tangga. Sabar ya. Another pit. Oke, sabar, sabar, sabar. Mungkin gua harus taruh di sini another ininya. Map. Ada nggak X? Ah, nggak ada, guys. Cari lagi ya, ada X nggak di sekitar sini? Wah, nggak ada, guys. Waduh. Waduh, gua harus gimana nih teman-temanku sekalian? Kali ini ternyata Mio Ok buntu. Dan apakah Mio Ok bisa menemukan? Ah, harus nonton iklan terlebih dahulu. Coto mate kudasai. Oke, mari kita refill terlebih dahulu. Map is in the shed. Shed itu apa ya? Tunggu dulu. Oh, mapnya ada di sini nih. Di sini harusnya, guys. Oke. Ha, gimana dong cara masuknya? Tidak, masa gua harus ngelewatin doginya, guys? Ah iya, betul juga. Kita harus berhadapan dengan doginya sepertinya. Tapi biar aman ya, guys, gua akan mencari tahu reveal hint lagi ya. Oke, gua sudah dapat 3 bintang dan mari kita lihat. Need a special key to unlock the shed. Oh, special key. Baiklah kalau begitu ya. Berarti memang kita harus mencari special key-nya ada di mana. Sedangkan energi gua sudah mau habis ini, teman-teman. Bahaya sekali. Baiklah kalau begitu. Kita akan mencari special key-nya ada di mana. Mungkin saja ada di ruangan atas ini special key-nya. Aduh. Let's go lah, let's go lah. Dia masih ada di lantai 1, sedangkan saya sudah naik ke lantai 2. Tengok kanan, tengok kiri, tidak ada apa-apa. What should I wear to the masquerade party? Okay. Apakah ada di sini kuncinya? Aduh, tidak ada juga, teman-teman. Tidak. Minuman-minuman di sini sudah habis juga. Saya tidak bisa minum lagi nih, teman-teman. Uh-oh. Kita harus mencari dengan cepat, teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Nah, si Misty pakai ke atas segala, guys. Ya ampun. Loh, lagunya menghilang, teman-teman. Tiba-tiba saja lagunya sepi sekali. Apakah ini ngebug? Uh-oh, jangan ngebug lagi dong. Saya capek loh. Ngulang-ngulang terus kalau ngebug. Sebentar ya, teman-teman. Tuh, kameranya si Misty juga aneh banget. Ngebug. Oke, si Misty ada di depan sana ya. Jadi gua bisa masuk ke toilet sini. Mencari, mencari, dan mencari. Tidak ada. Di sini, mencari. Aha, ada buku. Baru nih. Sleeping pills. Ah, dog food. Dog food. Oke. Gua udah dapet yang namanya sleeping pill ya, teman-teman. Berarti, sekarang gua itu tinggal mencari yang namanya tempat makan dog food ya. Ada di mana? I don't know. Sabar, 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 sabar. Gua harus cek doginya lagi nih, guys. Sabar ya. Keluar. Terus. Halo, Doggy. Tempat makan kamu ada di mana, Doggy? Aku tidak melihat tempat makan dia, teman-teman. Uh-oh. Mana ya? Gua ada dap. Oh, itu dia. Nah. Tuh, ada kandangnya dia. Aduh, Mio Ok tidak melihat tadi ya. Sip, 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 sip. Nah, taruh di sini nih. Ulala. Sudah. Fine. Dog food. Jadi gua harus mencari dog food. Oh tidak, guys, gua isi energi gua terlebih dahulu karena gua tidak menemukan energy drink sama sekali. Sabar ya. Alright, mari kita tambahkan energi kita lagi dan sudah selesai. Sekarang tujuan gua adalah mencari makanan doggy. Ada di mana itu makanan doggy, teman-teman? Aduh. Ribet ini, guys. Makanan doggy gua nggak temuin di depan sana. Tiba-tiba saja saya bertemu dengan si Misty. Jadi kita harus berputar terlebih dahulu. Makanan doggy.
Ada di mana nih makanan doggy, teman-teman? Kita harus keliling-keliling dulu ini. Oke, okay, nice. Diam-diam, kita masuk ke sini. Energi gua masih banyak, gak usah diisi lagi. Terus, kita masuk. Nah, apakah di ruangan makan ada doggy food? Come on, come on, come on. Cari yang seksama, tidak ada ya, teman-teman. Apakah di ruangan game ada doggy food? Aduh, tidak ada juga ya, teman-teman. Coba, kalau di sini sepertinya tidak ada juga ini, teman-teman. Kalau begitu, saya akan coba menyeberang ke depan sana sebelum si Misty datang ke sini, guys. Ayo, cepetan, cepetan. Nice. Ada. Tidak ada, teman-teman. Di mana ini doggy food-nya? Oh no. Oh no. Oh, ada radio. Oh, gak. Gak perlu. Kalau kita nyalakan radio tersebut, maka dia akan pergi ke arah radio. Jadi gak perlu dinyalakan. Guys, tempat doggy food-nya gak ada nih. Mau tidak mau, saya harus menyalakan bantuan kembali. Aduh, sebentar. Oke, kita sudah dapat satu bintang. Dog food kitchen cabinet. Oh, di kitchen cabinet. Pantesan aja kita gak dapet, guys. Jadi kita tuh harus pergi ke dapur dan buka satu persatu kabinet-kabinet atau lemari-lemari yang ada di sana. Aduh, memang ya merepotkan sekali ya. Sebentar, teman-teman. Saya akan masuk ke dalam dapur dan kita akan buka kabinet-kabinet ya. Tapi tunggu dulu nih. Si Misty, apakah akan kesini? Dia ke depan kan? Oh iya, dia ke ruangan depan. Yes. Saatnya gua akan mencari dog food-nya. Come on dong, dog food, where are you? Ayo doggy, doggy food. Where are you doggy food? Ah, itu dia. Akhirnya kita dapat. Yes. Hehehe, lucu banget ya ampun. Oke, yuk. Kita pergi ke sana. Tetapi si Misty deket sini loh, guys. Gua harus hati-hati nih. Oke. Dia ke sini, guys. Uh-oh. Iya, dia ke sini, guys. Tunggu dulu. Gua bunyiin. Nah. Terus nanti kita muter ya. Sabar. Kita lihat dari jauh aja tuh kan, ada si Misty yang mau masuk ke rumahnya dia lagi, guys. Uh-oh. Ketahuan kah? No. Oke, sip. Kita lari, guys. Kita lari. Hehehe, dia tertipu. Kasihan deh lo. Oke, kita taruh dog food-nya. Ah, kita tunggu terlebih dahulu dan kita harus mencari kunci. Oh, di lehernya dia itu berarti kuncinya, guys. Kita tunggu dulu nih, doginya akan kesini. Tuh. Doginya udah jalan, guys. Baiklah, kalau begitu kita sembunyi terlebih dahulu ya. Di semak-semak. Sambil melihat doginya mau ke arah sini. Itu dia doginya. Saya menjadi satu dengan pohon. Doginya lama sekali, guys, jalannya. Ah, itu di lehernya dia ada kunci. Oke. Oke, sabar aja. Doginya lama banget, tapi doginya lucu, guys. Dulu ya, di rumah gua ada herder kayak begitu tuh. Emang herder galak sih. Gede lagi, kuat lagi. Sabar saja. Si Misty-nya lagi di mana tuh? Kita harus lihat si Misty-nya juga. Oke, dia ada di ruangan depan. Oke, dia doginya makan. Sabar, si Misty mau keluar sepertinya, guys. Nah, doginya. Doginya udah tidur, guys. Apakah kita harus pelan-pelan? Sepertinya kita harus sedikit-sedikit supaya doginya tidak bangun. Sebentar. Ambil. Yes. Yes. I got it, guys. Oke, kabur terlebih dahulu bisa nggak? No. Ya ampun. Gua udah dapet kuncinya. Itu si Misty kenapa tiba-tiba ke arah doginya? Nyebelin banget, teman-teman. Oke, terpaksa saya harus minum 2 energy drink terlebih dahulu ya. Nah, sekarang harusnya udah lebih aman. Si Misty kayaknya lagi duduk tuh, guys. Taruh. Sip. Taruh. Mantap. Nah, kita sembunyinya sekarang biar lebih aman ya, teman-teman. Kita kesini aja kali ya. Tuh, biar lebih aman. Kita lihat dari luar aja, guys. Harusnya sih aman di sini. Oke. Semoga aja si Misty tuh tidak keluar, guys. Kalau si Misty keluar, gua ya akan kerepotan masalahnya. Ini doginya bisa ngejar gua di luar gerbang gak ya? Bahaya nih, guys, kalau misalnya doginya bisa ngejar gua di luar gerbang. Gua siap-siap dulu deh. Oke, come on. Yes.
Aha, gitu dong. Oh, si Misty lagi di halaman belakang ya. Mantap, mantap. Oke, kita perhatikan. Terus, jangan lupa untuk cepat ya ke sana. Kita ikutin dari belakang, guys. Hup. Berubah menjadi pohon. Tengok. Oke, dia lagi makan. Oke, sip. Nice. Hati-hati, hati-hati. Pelan-pelan saja. Ambil. Yes, yes. Sudah dapat. Kita langsung pergi dari sini. Nah. Terus ini si Misty-nya kenapa makin hari makin dekat sama sini dah? Oke. Gak apa-apa. Kita hiraukan saja teman-temanku sekalian. Dan langsung saja kita akan buka ini. Kok gak bisa? Tunggu dulu. Kenapa gak bisa dibuka? Kita coba lagi ya teman-teman. Bisa gak? Oh alah, harus arahin ke gagangnya. Baru terbuka. Miau auk, miau auk. Oke, kolam renang. Yang mana? Kolam renang kok X? Ah, ini kita harus gimanain, guys? Oh, seperti ini kah? Mungkin. Gua harus lari kemana dah? Oke. I will be the champion. Wow, dia masuk. Oh my god, si Francis. Galinya dalam banget. Ya, cuma begitu doang. Kurang nih. Aduh, ternyata cutscene-nya cuma jatuh, selesai teman-teman. Padahal kita udah berusaha setengah mati untuk menyelesaikan episode tersebut. Baiklah teman-temanku sekalian, seperti yang kalian lihat, sebentar ya. Ini gimana nih, no text, oke. Seperti yang kalian lihat, kita sudah menyelesaikan chapter Happy Esther. Nah, sekarang kita masih ada chapter satu lagi teman-teman, yaitu special chapter. Dan ada 1, 2, 3, 4 level yang bisa kita selesaikan. Jadi ditunggu saja di next episode teman-temanku sekalian. Gua akan tamatin keempat level yang ada di special chapter Game Scare Teacher 3D. Terima kasih banyak buat kalian semua dan nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Pau.